Pemudik dari arah Bandung, Jawa Barat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, mulai memadati kawasan Cibiru perbatasan Kota Bandung. Seperti inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Jalur di kawasan tersebut terpantau mulai dipadati para pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Jalur tersebut selalu dipadati setiap tahunnya, khususnya menjelang Lebaran. Pasalnya, jalur tersebut menghubungkan Sumedang, Nagreg, Garut, Tasikmalaya, hingga Jawa. Berbeda dengan mudik Lebaran tahun lalu yang dibatasi karena pandemi, pemudik merasa senang dan bebas dapat pulang ke kampung halamannya tanpa batasan. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Cibiru diprediksi akan terus terjadi hingga Lebaran nanti. Mudik ke daerah mana? Sumedang. Ini sendiri atau sama teman tapi ketinggalan kayaknya. Kalau macet gini paling 4 jam, 3 jam. Kenapa memilih mudiknya sekarang, Pak? Nanti hamin dua atau gimana? Kenapa sekarang lebih awal? Kenapa? Biar ini aja, biar nggak liburan lama. Bisa enak aja gitu jalan. Pun kemarin mah nggak bisa mudik. Karena ada pandemi ya. Iya, pandemi. Atau gimana? Kalau sekarang mah alhamdulillah ramai, lancar. Dari Bandung, Narsono melaporkan.